Okay. Video lepas-lepas, aku ada buat pasal top set. Ya, aku buka airblock, aku tunjuk barang apa yang aku pakai. Okay, untuk video kali ni, aku akan cerita macam mana cara kita nak pasang piston dia masuk dekat blok. Bukan dia pasang piston dekat road, tapi dekat blok. Dan aku akan tunjuk kedudukan piston yang betul waktu di dalam blok. Dan aku akan cerita kenapa aku pakai gasket aku tebal dan kenapa aku pakai piston RF. Stay tune. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okay, sebelum kita pergi jauh dengan apa yang aku nak cerita kejap lagi dan apa yang aku nak tunjuk kejap lagi, kita kena faham dulu apa itu konsep dua lenjang atau two stroke. Konsep dua lenjang adalah dua perkara yang berlaku secara serentak. Perkara apa yang berlaku secara serentak, iaitu perkara kemasukan bahan pembakaran dan pengeluaran gas pembakaran. Itulah dua perkara yang berlaku secara serentak yang terjadi hanya pada enjin two stroke dan dua lenjang. Korang boleh saksikan video ni yang aku telah sediakan, macam mana pergerakan two stroke ataupun dua lenjang. Okey, sekarang dekat depan aku adalah blok Yamaha SS110 dan ini adalah piston RAS115. Okey, first aku nak cakap yang aku pakai gasket tebal tu bukan sebab aku jerut. Dekat sini aku nak cerita kenapa aku pakai gasket tebal, sebab gasket tebal yang aku pakai tu sebenarnya mempengaruhi macam-macam. Gasket tebal tu sebenarnya mempengaruhi kedudukan piston yang ada dalam blok. Okay, kalau kita tengok blok original untuk Yamaha SS, dia akan ada bonggol dekat dalam lubang exhaust ni. Betul? Belakang dia akan ada bonggol dekat sini. Jadi bonggol tu, apa fungsi dia? Okay. Fungsi untuk bonggol ini sebenarnya adalah untuk apa ni, menahan ledakan atau sisa pembakaran pergi ke grainshaft, atau lebih tepat dia halang, dia adalah penghalang kedua daripada rim piston. Dan dia adalah satu benda yang macam mana orang kata, adalah laluan untuk keluarkan gas atau asap kepada lubang exhaust. Sebab tu bila kadang-kadang bila kita orang potting blok, bonggol ni dia orang tak buang. Dan bonggol ni lah paling dia orang berjaga sekali. Okey, aku tak nak cerita panjang. Sekarang ni aku nak ajar atau aku nak tunjuk macam mana kita nak masukkan piston ke dalam blok. Kalau kita pakai macam ni, nampak tak? Okey, sekarang ni aku tak nak buang masa. Aku tak nak video aku lama. Nanti kalau lama korang bosan. Jadi sekarang ni aku nak ajar macam mana kita nak masukkan piston ni yang ada ring piston ke dalam blok. Okey, cara dia adalah nampak muka head. Muka head pula, muka blok. Dan first kita nak tahu mana atas piston. First kita boleh tengok anak panah lah. Anak panah dekat piston. Tapi kalau macam ni dia dah tak ada anak panah, benda yang kita kena tengok adalah titik ni. Ni adalah titik pada rim piston. Nampak? Dia adalah titik pada rim piston. Ini adalah menandakan dia di atas. Kenapa dia tak boleh di bawah? Kalau di bawah, benda ni akan tersangkut pada lubang exhaust dan menyebabkan rim piston kau patah. Sebab itulah kita kena jaga, kita kena tengok sebelum kita pasang mana atas dan mana bawah. Macam kalau piston RS ni dia dah senang. Lubang dua atas ni adalah
atas lah, bukannya bawah. Jadi okay, sekarang kita pasang lah. Okay, cara untuk kita pasang dia, cara senang. Mula-mula kita centerkan rim piston dekat titik macam ni. Okay, sekarang ni dah center dekat titik. Kita pegang macam ni. Kita bagi dia kecut, bagi dia rapat dengan piston. Dan kita tengok atas bawah. Okay, ni bagi atas dan ni bawah, lubang exhaust. Kita masukkan dan kita adjust lah, adjust bagi bagi rim piston ni boleh masuk. Maksudnya rim piston ni yang mula depan dulu lepas untuk masuk. Sekejap, dia makan masa sikit. Okay, sekarang depan dah masuk. Sekarang kita tengok titik belakang pula. Titik belakang ada dekat sini, ada dekat tepi ni. Sekarang kita tekan dan tolak. Lepas tu kita rasa keliling piston, tengok. Okay, sekarang dah masuk. Nampak? Dah masuk. Bila dah masuk sini, dah tak ada masalah dah. Kita boleh tolak je. Okay, sekarang piston dah masuk. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk kedudukan piston yang sebenar. Maksudnya bila piston ada duduk di bahagian bawah, maksudnya grandstand duduk di bahagian bawah, nampak di dalam, bahagian dalam, dekat mana kedudukan piston yang terakhir sebelum dia buat lonjakan ke atas. Okay, benda yang kita nak perlu tengok adalah lubang exhaust. Okay, kalau kita tengok kat lubang exhaust, sekarang ni nampak masih ada lagi piston kan, masih ada lagi kepala piston. Tempat atau benda yang terbaik untuk kedudukan piston adalah selari dengan bonggol yang ada pada exhaust. Dia macam ni. Kalau tengok macam ni, adalah kedudukan yang sangat baik. Maknanya muka piston dia duduk selari dengan lubang exhaust. Sebab apa dia kena duduk selari dengan lubang exhaust? Sebab supaya selalunya kalau kita pasang piston kan, dia akan jadi macam ni tau. Kalau kita tak check, dia akan jadi macam ni. Dan dia telah menutup separuh daripada lubang exhaust. Jadi gas ataupun asap pada selepas pembakaran akan menyebabkan tersangkut dan dia tak keluar dengan sepenuhnya. Maknanya asap pembakaran lama tu akan ada dekat dalam blok. Dan apabila dekat belakang ni, apabila lubang exhaust ni center dengan lubang exhaust ni dah center dengan piston, jadi nampak kemasukan bahan bakar akan lebih cantik. Maknanya masuk dengan baik. Bila masuk dengan baik, maknanya motor korang, blok korang atau pembakaran yang akan berlaku dekat motor korang akan jadi lebih baik. Sebab tu itulah punca kenapa gasket aku tebal. Dan satu sebab lagi kenapa aku gasket aku tebal adalah sebab piston lah. Sebab aku pakai piston RS ni. Piston RS ni dia lebih panjang dan lebih apa ni orang kata, lebih panjang dan lebih besar daripada piston SS. Okey, sebelum tu lupa, apabila kedudukan piston dah tepat pada tempat dia bila berada di bawah, maknanya kedudukan piston waktu di atas akan lebih tepat dan lebih cantik. Maknanya dia akan memberi ruang lah, ruang sikit untuk ledakan atau pembakaran letusan yang berlaku pada dalam blok. Apa aku cakap ni, aku pun ngarut sangat. Tapi aku harap korang faham lah apa yang aku cakap ni. Itulah sebab kenapa aku pakai gasket tebal dan kenapa piston aku besar dan kenapa aku pakai piston macam ni. Okay, habis untuk bab ni.
Dan bukti video ni telah membuktikan yang bahawa aku tak Jack Root. Hashtag Jack Root hanya untuk orang penakut. Aku berani cakap Jack Root hanya untuk orang penakut. Dan kenapa aku pakai piston RS? Okay, kenapa aku pakai piston RS? First, memang blok ni memang dah sesuai. Size blok ni memang dah sesuai untuk pakai piston RS. Syarat untuk pakai piston RS, blok SS kau perlulah bersaiz 200 ke atas. Maksudnya piston dan size blok perlulah 200 ke atas size Yamaha SS. Dan jika kau pakai piston RS lah. Piston ni kan panjang. Jadi piston panjang ni umpama seperti Jack Root. Dia macam dia akan lebih mempercepatkan kau punya piston untuk lonjakan. Maksudnya percepatkan lonjakan piston ke belakang apabila berlakunya letusan pembakaran. Tu adalah sebab kenapa aku pakai piston RS. Dan kenapa aku sarankan bila blok dah size 200 ke atas, pakai piston RS. Okay, last. Aku tak nak panjangkan video aku. Okay, ramai tanya aku macam mana nak pasang piston RS dan apa yang aku perlu tukar untuk pasang piston RS. Okay, first memang aku kena cek piston RS lah. Bila kau pakai piston RS, kau kena, nampak? Kau kena potong supaya dia tak takut, dia tak sangkut dekat rumah grensah. Kedua, benda yang kau patut tukar adalah balak ni. Clip G RS dan pin bearing RS. Itu sahaja yang perlu korang tukar untuk pakai piston RS. Dari benda ni korang tak payah mengarut nak tukar root lah. Apa bagai tak payah. Tu je. Sebab RS punya ukuran pin adalah lebih kurang SS. Aku tak pasti nak cakap sama pun tak berani. Nak cakap, aku dah berani cakap lebih kurang. Maknanya kita boleh pakai. Dan peringatan untuk yang pakai piston RS, biar betul-betul hati kental baru kau berani pakai piston RS. Bukan sebab terlampau laju ke apa ke. It's about money. Sebab tu aku cakap it's about money. Jadi itu saja untuk piston RS. Okay, itu adalah sedikit sebanyak yang aku boleh share dekat korang. Kalau korang masih tak faham, korang boleh komen dekat bawah macam biasa. Dan ataupun korang nak tengok apa-apa ke, korang boleh DM dekat bawah. Nak buat konten apa-apa ke, cadangan konten, kalau diterima, kita akan buat. Maknanya korang perlu adjust komen dekat bawah. Tu je. Dan lagi satu, apa yang aku bagi tadi tu, apa yang aku belajar lah. Maknanya mungkin cari orang lain dan cari aku lain. Dan kita tak boleh nak mempersendakan benda tu ataupun kau nak kritik benda tu. Sebab cari orang, cari lain. Lain orang lain cara. Dan lain pomen lain tangan. Betul? Okay. Sekian untuk video kali ni. Kau jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe video aku, channel aku ni. Dan lagi satu, untuk kalau korang yang ada pertanyaan lah, pertanyaan yang korang rasa nak jawapan tu cepat, korang boleh follow IG aku. Korang boleh follow IG aku ni, yang ni, Popana HQ ni. Dan setiap 12 malam aku akan buat live, 12 malam sehingga pukul 1 pagi. Jadi dekat situ korang boleh tanya apa yang korang nak tanya dan aku cuba jawab dengan jawapan yang aku ada. Terima kasih kerana menonton dan bye-bye.